Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama saya Siti Nadira Khalid. PAS meminta Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan bukti berhubung kenyataannya kononnya tiga pemimpin pembangkang terlibat sebagai dalang di Lahad Datu. Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali yang ditemui ketika sidang media di Pusat Media PAS berkata Zahid perlu menyebut siapa nama pemimpin terbabit dan bukan hanya cakap kosong semata-mata. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Zahid yang mendakwa kononnya tiga pemimpin pembangkang sebagai dalang kepada insiden pencerobohan kumpulan bersenjata di Lahad Datu, Sabah. Zahid dilaporkan berkata segala butiran mengenai dalang tersebut akan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan selanjutnya. Zahid bagaimanapun tidak mendedahkan nama pemimpin pembangkang tersebut. Satu isu lain, ya. Semalam Datuk Seri Ahmad Zahid yang katakan tiga orang pemimpin pembangkang yang terlibat dalam isu-isu. Siapa dia yang disebut tiga orang tu? Tak ada isu. Ada itu. Kalau dia ada bukti, dia bukti kena proof lah siapa dia pemimpin tu. Jangan cakap kosong, tak tahu, pakai itu saja. Sekian saja dahulu, kami akan bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.